ada hijau dan biru. Sedangkan yang itu adalah jumlah dari seluruh ukuran yang ukuran dari warna ini dibagi dengan jumlahnya. Jadi warna kuning ukurannya berapa, merah ukurannya berapa, hijau ukurannya berapa, biru ukurannya berapa, hijau 8 dibagi dengan warna kuning, merah, hijau dan biru. Hasilnya adalah 12,895. Kemudian kalau median itu adalah nilai tengah dari suatu bilangan. Nah, di sini kita diurutkan dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian tidak apa-apa nilai tengahnya yaitu ada 2, 7 dan 8. Karena nilai tengahnya ada 2, maka dijumlahkan dulu. 7 dijumlahkan ditambah 8 jadi 15, kemudian dibagi 2. Nah, itulah hasil dari mediannya yaitu 7,5. Kemudian kalau dari modul, modul itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, di sini berhubung dengan warna, pertama warna putih ada 2, warna biru 5, warna hitam 5. Jadi biru dan hitam itu sering muncul pada modul ini. Nah, akhirnya didapatilah modelnya yaitu 5, warnanya biru dan hitam. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini ada median. Nilai tengah atau median. Nah, di sini kita dapat nilai tengahnya itu ada 8. Dengan di sini ada angka 5 nya ada 2, 6 nya ada 2, 7 nya ada 2, 8 nya ada 3, 9 nya ada 2 dan terakhir 10 nya ada 2. Dan di sini kita sudah itu sudah dapat angka 8. Nilai tengahnya ukurannya hijau 4 cm, merah 11 cm, biru 11,5 cm, kuning 11 cm. Totalnya 41,5 cm. Itu dibagi 4, kurang lebih sekitar 10,5 cm. Nah, yang selanjutnya adalah kita mencari nilai rata-rata dan nilai tengah. Ini ada nilai apa? 5, ada 2 orang, 6 ada 2 orang, 7 ada 2 orang, 8 ada 3 orang, 9 ada 2 orang, 10 ada 2 orang.
Nah, kita cari nilai tengahnya ketemunya di angka 8. Nah, yang terakhir adalah modusnya. Ini ada kanci. Enggak tahu yang punya siapa ini kan. Nah, ini kelompoknya, bentuknya bisa dikelompokkan sesuai dengan warnanya ya. Hitam 1, abu-abu. Abu-abu 2, biru 5. Ada 6 ya. Nah, ini gambarnya. Kemudian abstraknya 1, 2. Ya, terima kasih. Dan kita terima maaf kalau ada salah bu, memang kita akan Empat untuk pemainnya, ini pemainnya, ini gambarnya, terus untuk abstraknya, dan jika dapat yang namanya birunya, kalau nggak itu 12 cm, birunya 20, kuningnya 13, hijaunya 12, di 8 atau 35 hasilnya 16,75. Nah, kalau untuk medianya, ini medianya kita dapatnya 8 karena kan ini jumlahnya kan 13, berarti yang ada di tengah-tengah dari 13 itu, nah angka 8. Lalu untuk modusnya ini ada pancing, berarti kita cari pancingnya terbanyak, yaitu pancing abu-abu dengan 8 pancing seperti itu. Terima kasih. Dari kelompok 5 ini kita akan menghitung ya median dan modus. Yang ya, ini modusnya itu apa ya? Ini ukurannya tadi ada 11,8, jadi ada pembulatan ke atas jadinya 12, 18, 10, 12. Jumlahnya 52 karena ada perkotaan. Jadi untuk menarik rata-rata 52 dibagi 4 maksudnya 12 cm. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz. Telah mengikuti pelatihan matematika di SD Yayasan Joglo. Alhamdulillah, setelah mengikuti pelatihan ini banyak sekali ilmu yang saya dapat ya. Ternyata matematika itu mudah dan menyenangkan. Apalagi tadi narasumbernya sangat kompeten ya. Jadi matematika itu nggak hanya secara angka-angka saja ya. Jadi tadi yang saya tahu itu ada konkret, gambar, dan abstrak. Jadi sekali lagi matematika sangat menyenangkan. Insya Allah ilmu ini saya akan terapkan kepada murid-murid saya, baik itu di sekolah maupun di rumah, kepada adik saya atau anak saya nanti insya Allah. Terima kasih. SD Yayasan Joglo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada SDI Asalam yang sudah memberikan pelatihan matematika hari ini yang sangat kreatif banget, mengadakan konsep dasar matematikanya yang sangat berekspektasi luas, yang bisa imajinasi kita yang tadinya awal ini seperti A, akhirnya menjadi Z. Jadi semuanya ada dalam pelatihan ini, kita banyak sekali mempelajari seluruh dari matematika yang mulai dari konsep dasar, terus menghitung dengan kelipatan, menghitung cepat dari adanya ikan ini yang menghitung dari keseluruhannya, terus dihitung cepatnya bagaimana, terus melihat dari konkret, gambar, dan abstraknya yang dilihat dari konkretnya dulu, dari gambar wujudnya dulu yang tiga dimensi, terus digambar visualisasinya, terus lalu penghitungannya seperti apa. Terima kasih juga pada SDI Asalam yang memberikan pelatihan ini untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan yang baik untuk guru-guru, baik walas, baik bidang studi yang sudah memberikan pelatihan yang luar biasa ini, juga bisa memberikan hikmat yang luar biasa dan juga bisa menambah wawasan kepada murid-muridnya dan juga mensukseskan acara pelatihan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi thank you.